Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bersih Gebang. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau update untuk proses tahap lanjutan membuat bahan bonsai. Di belakang saya ada bahan bonsai waru Taiwan ya. Untuk proses penanaman ini sudah saya update untuk teman-teman. Nanti keseluruhan pengerjaan video ini bisa teman-teman simak di bawah deskripsi. Nanti saya lampirkan. Sampai saat ini saya mau melakukan terutama pengerjaan batang bawah dulu ya, karena ini proses dari budidaya cangkok. Tentunya kita membuat bahan bonsai kita maksimalkan seperti halnya kita dongkel di alam ya. Jadi akan lebih maksimal lagi kalau kita proses kita kerjakan. Langsung saja nanti seperti apa yang saya mau kerjakan, langsung saja menuju ke bahannya ya. Untuk keseluruhan bahan ini tadi bisa teman-teman lihat ya di video awal. Kalau kita lihat batang utama dari tampak sini sama di belakang, karakter tuanya sudah dapat. Dengan tahap awal saya pembuatan alurnya full dari pangkal batang bawah nyampe pangkal batang di atas paruhnya ini. Kalau kita mau membuat karakter kedepannya tuanya lebih tinggi lagi, tentunya kita pembuatan alurnya lebih naik lagi. Itu selera teman-teman ya. Sudah lumayan sebenarnya untuk karakternya ini. Tapi ada satu hal yang mungkin untuk bahan ini kurang bagus untuk saya pribadi ya. Kenapa? Karena untuk besar batang ini hampir seimbang sama yang di atas. Dan kali ini saya mau berbagi tip untuk teman-teman bagaimana mensiasati pangkal batang di bawah agar bisa ngepen seperti ini ya. Kita lakukan secara bertahap, memang waktunya agak lama karena apapun bahan bonsainya, ini saya ambil contoh untuk waru, kalau kita mau maksimal tentunya waktunya juga lumayan lama ya, apalagi dari budidaya turun cangkok. Nah, mungkin teman-teman banyak tanda tanya juga ya, kenapa dulu prosesnya enggak di bawah aja yang dilukai biar pengembangannya di bawah lebih besar. Karena tahap awal saya membuat alur pengennya membuat kesan karakter tua nyampe atas. Nah ini saya akan lakukan tahap kedua, memperbesar batang di bawah agar lebih ngepen. Orang bicaranya biasa untuk seni bonsainya gitu ya, ngepen besar di bawah kecil di atas. Oke, seperti apa nanti teknik pelukaannya, mudah-mudahan ini nanti menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya langsung mau mencoba mengerjakan untuk keseluruhan daripada terutama dari sekian ke bawah. Thank you.
Untuk yang kita bahas kali ini, bagaimana batang utama ini sebelum kita melakukan pemangkasan di atas, kita membuat besar pangkal batang bawahnya. Artinya kita membuat nanti kedepannya pen seperti ini, kanan kiri. Tapi seandainya teman-teman sudah maksimal seperti ini, kita pangkas di bawah, tidak masalah juga ya, tergantung selera. Tapi jangan harap untuk di bawah nanti bisa ngepen. Karena apa? Di saat kita proses di bawah, membuat karakter bawah menjadi maksimal, tanpa pohon ini los. Saya sudah beberapa kali praktek di lahannya. Soalnya sudah praktek banyak sekali saya melakukan treatment-treatment pengerjaan batang bawah, dan hasilnya ada beberapa yang mungkin maksimal, ada yang enggak. Intinya kita tadi pengen pembesaran di sini sama di sini ya, ngepen besar pangkal batang di bawah biar mengerucut kecil di atas. Untuk teknik pemahatan teman-teman perlu diperhatikan ya. Nah, kita tentunya melakukan pemahatan, jangan asal kita melakukan untuk pemahatannya. Kita harus perhatikan di mana kita mau membesarkan batang. Karena apa? Pertama, di saat kita melukai pemahatan ini dalam, otomatis penutupan pengembangan pada kambium akan besar. Di saat kita melukainya tipis, tentunya penutupan kambium juga akan pengembangannya kecil juga. Nah, jadi intinya kita tadi dari sini ya, pengen pembesarannya ke bawah. Untuk pemahatan di area seputaran sini sampai sini, kita dalam ya, nyampe tulang, nyampe dalam. Terus untuk dari sini ke atas tipis saja, yang dari sini ke bawah tipis. Jadi seperti tadi saya jelaskan, di saat pemahatannya dalam, pengembangannya akan besar, pemahatannya tipis, tentunya akan kecil. Terus untuk yang terakhir tadi, saya melakukan pemahatan dengan pemilihan ketepatan pada alur jalur nutrisi. Di sini sama di sini tadi ada, di sini ada beberapa di sela-sela perpisahan akar ini. Saya pakai pahat yang besar, saya pahat paling dalam, nyampe mungkin pecah ya di dalam. Nah, biar nanti jalur akar ini tepat ya, alurnya biar tepat, nanti pengembangannya juga besar sekali, akan menarik untuk akar, setiap akar. Dan tadi ada akar di belakang di sini, saya potong. Mungkin ini nanti juga saya potong, tapi saya biarkan dulu untuk membangun, daripada kita membuat bahan dasar pada pangkal batang ini mengembang ya, seperti yang dibicarakan tadi, kita pengennya pen begini. Dan untuk teman-teman seperti ini, setelah pengerjaan kita lakukan untuk pemupukan, karena ini perlu nutrisi biar asupan tercukupi ke atas, naik turunnya asupan cepat untuk membangun daripada apa yang kita kerjakan. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya, saya berbagi tip dan saya juga banyak belajar juga dari teman-teman. Dan terlebih tanpa kita praktek, kita tidak akan tahu ya, walaupun secara teori dari teman ke teman yang lebih senior juga sangat bermanfaat, tapi alangkah bagusnya kita langsung praktek di lahan dan kita akan lebih tahu hasilnya seperti apa. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi sedikit, mudah-mudahan memberi motivasi semangat untuk teman-teman semua. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.